Aquí viene y se tu mano. Tú toca malo, bua mano. Mancho una nama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faham? Masuk? Tanah sekali. Iya, waktu macam mana? Allahumma barik lana lima salah juga. Ini caranya waktu ya? Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Masuk, pembek. Duduk, takbir, imam. Rasa kau duduk, Nabi suruh duduk. Takut mengunci. Orang yang paling banyak kasut aku, pasal kunci. Ya, paling banyak kasut aku, pasal kunci. Jangan nama. Ya, imam, duduk. Kemudian berdehem, nah. Dengan cuci, tujuh. Flash, tujuh tu. Tujuh. Ya, kemudian keluar dengan kaki kiri, kaki kanan, lapan. Sudah cedok arah Allah. Cedok arah. Doa keluar daripada tandas beli air. Allahumma zid anni ma'afani. Allah payah nak falsa. Ya Allah, 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 terima kasih. Ya Allah, sudah. Dah payah nak. Sembilan. Masuk tandas. Sembilan pahala orang tu. Itu masuk tandas. Itu belum lagi itu. Yang kita lakukan seharian, longgok ke sini, tontok ke sini. Ya, hari ini tak payah ambil kerja, duduk sini dulu. Kan itu pun payah datang, ambil. Kan susah nak datang. Padahal majlis ilmu, rototom minum ya di jalan. Di antara taman-taman syurga, yang Allah jadikan di atas buku bumi ini adalah majlis ilmu. Dan bila majlis ilmu, ilmu pula ilmu kamu wajib. Umat Islam tak ada alasan jahil. Wajib mengetahui akan hukum-hukum dan juga syarat belok agama. Ya, datang. Okey. Bila begitu, untuk dapatkan ibadah yang umum ini, dia ada lima syarat. Lima syarat. Ya, lima syarat. Semasa senang solat tak? Senang solat. Haa, okey, lima syarat. Sepuluh ini, sampai sana. Ya, express. Express lah ya. Okay. Yang pertama ni yang termotor. Bongkar pagi tadi, ya Allah. Banyak-banyak kerja belum kick in lagi. Itu ni. Kan? Kan? Kesian orang nanti tak pek. Duit tak pek. Itu tak pek. Ini kan? Kan? Niat. Niat termotor. Kerja datang. Ilah ta'ala. Satu. Innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imri iman. Mankana hijratuhu ila Allah wa Rasul fahijratuhu ila Allah wa Rasul. Mankana hijratuhu lid dunya nusibu biha wa imra'atin yamtuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Nak buka kitab Imam Nawawi hadis 40, hadis yang saya baca tadi nombor 1. Nombor 1 hadis tentang niat. Hadis tentang niat biasanya kita tetap akan letak nombor 1. Pasal apa? Bila orang kita baca, dia kena baca niat-niat nak dapatkan foto penyulia satu tang jauh entah nak pukul lima mana mongka pasal apa pukul lima mongka nak semayang semayang apa semayang tahajud semayang apa semayang rakaat semayang fajar siapa yang nak kaya siapa yang nak hebat kena semayang dua rakaat sebelum fajar kan ni dia ongkar dengan okey dah okey selesai itu selesai semua begitu balik rumah okey baca semua baca Quran baca Quran sebelum subuh satu amalan yang di dalam kubur nanti menjadi defender dalam kubur tuan-tuan kita masukkan kubur akan ditanya soalan bukan akhir segala soalan bukan akhir itu waktu dia nak tanya dia akan halau kita punya pahala solat dia akan halau pahala upayadi. Dia akan halau kita punya pahala zakat. Dia akan halau segala pahala-pahala. Kalau tidak, pahala dia akan jadi defend. Mempertahankan kita. Semua dia halau. Kecuali satu tak payah halau. Iaitu baca Quran sebelum subuh. Baca Quran sebelum subuh. Boleh dia baca. Dia ni, mereka halau tak lagi. Mereka. Okey. Mereka halau tak lagi. Bila dia nak
mendola. Wah lekat, dia ni magis, muka kumpet oleh mau bagi baca dia Al-Quran. Ya, baca pula. Apa dia? Surah Al-Kahfi. Ya. Surah yang pertama akan hilang di atas muka bumi. Tuan-tuan, sewaktu heboh, Quran hilang. Mana dia tarik? Kan? Belayang, wih kosong. Kek, si, kek Kodak, kek Kelantan, kek ini, kek mana, ada orang guru kamu, kek Johor. Kan? Dia ngajar ngaji. Quran dia dah 5-6 tahun dengan dia. Kan? Di belik, kosong. Semua kita tanya, yang besar-besar itu, kek mana kosong ni? Dan tu orang tu kata, kosong, kosong. Tapi dia tak. Yang mana kosong? Surah Al-Kahfi. Semua, adakah ini kebetulan? No. Memang macam tu. Ya, makanya tentang Surah Al-Kahfi ini, orang baca orang pernah hafal kalau boleh. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Untuk melindungi kita daripada fitnah terdajjal. Masih terdajjal. Ya, masalah fitnah yang lebih besar di akhir hayat ya, jika kita panjang umur adalah dengan fitnah dajjal. Di kandang ini di bawah sungai, di kiri di bawah api dengan kau. Ya, siapa yang minta sungai, dapat sungai, dia terwajud masuk api. Siapa yang tak nak taat, dia dihumban masuk dalam api, upaya sungai. Dan sebelum itu akan berlaku 3 tahun yang kemarau besar. 3 tahun. Setiap tamu habis baru makanan. Rizda baik tak hidup. Tanam semula tak hidup. Jadi potong tak nak hidup. Kan? Tahun kedua, habis satu tinggal, apa nama ni, dua tinggal satu bertikur. Tahun ketiga, semua mati dalam mana. Tahun keempat, Dajjal keluar. Dajjal keluar, waktu tak ada makanan. Orang pandai haru. Air tak ada korang tentang. Bawa air. Di bawah api. Kan? Dihirit. Takkan kita tak nak air. Anak ayah itu, omak itu, kita punya anak air. Kita pilih air, itulah. Ha, fitnah Dajjal. Dan kemudian tentang syarat kedua. Tak boleh banyak-banyak, so tak cukup. Yang kedua, syarat ini ialah kerja yang kita lakukan itu, perbuatan yang kita lakukan itu, amalan yang kita lakukan itu, mestilah amalan yang waktu. Bukan amalan yang tak waktu. Amalan yang memenuhi kriteria syariah. Apa guna? Kerja apa? Ha, kerja yang sedar. Alhamdulillah. Ya, ada orang baik kerja melompat. Niat baik. Niat nak nolong orang, orang susah. Robin Hood. Betul tak? Robin Hood orang kampung rumah. Pasal apa? Selalu bagi duit tiap orang miskin. Niat cukup kan kalau diompak orang baik kaya tu. Semua duit, dia bukan makan dekat dia. Dia bagi tiap orang miskin. Niat baik. Tetapi, kerja salah. Kerja melompat bukan kerja yang mematuhi syariah. Alhamdulillah ketua ini kerja Rizda. Rizda adalah ketua organisasi yang tak pernah sebuah orang mula-mula yang tak baik. Ha? Manoi mematuhi syariah. Yang kedua. Ya? Yang ketiga. Ya? Pelaksanaan kerja. Ini ramai yang fail. Kan? Ramai yang fail, ramai yang kandil. Yang nombor tiga ni yang tak. Datang memang kerja, niat tak waktu je. Oh, waktu nak nolong pokok pun. Kan? Kerja dah waktu. Tapi dia punya datang tu, ya Allah, pakai baju sendal. Pakai baju kotak. Dia nak kasar dengan kerja ni. Tapi dia punya orang ustaz datang, sama dia pun memang saya. Ustaz pun terbalai. Kan? Bila macam tu, tuan-tuan, fail. Pernah senang nak kerja. Orang tak ada kerja ada yang nak video. Pakai jubah, empat surah lah. Tak maaf. Pakai jubah. Tapi nampak ke sini. Nampak dia punya orang tiga-tiga kombek-kombek. Lelaki pula, abang sadu. Main apa? Main apa tu? Jin lah. Bila badan kata-kata jadi, kata-kata kan. Oh, Vio, V-shape. Wah. Kan kita tak lihat jelah-jelah. Tak lihat jelah.
Kan tak ada satu. Hashtag. Dan dia itu pula boleh baca ketat-ketat. Ustaz, oh, lelaki tak boleh baca ketat. Tak boleh. Tak memenuhi kriteria. Tutup barat. Pelaksanaan kerja. Di antaranya, pakaian yang jika. Dan tudung. Tudung macam mana? Bawah daripada bahu. Turun ke bawah, menutupi dada. Menutupi dada. Menutupi dada. Maknul, tudung tu turun bawah pada dada. Kek mana dada, lu fikir sendiri lah. Kemudian naik atas, bawah pada bahu. Sampai ke belakang. Ya, sampai ke belakang. Dada dengan belakang, ono sama. Dan tidak ada bonggol unta. Dalam hadis disebut bonggol unta. Itu, kata macam. Bonggol unta ni senang, teman-teman. Macam mana nak buat? Cari berbaris. Lagi tak lepeh ni, boleh. Ni, buku ni sudah kotor. Boleh. Tapi bila buku ni, dia ada bonggol ni, buku kita jadi macam ni. Itu bonggol unta. Itu Nabi kepala hadis, perbuatan ini meniru kaum musyrikin haram kumi. Pakai itu dong. Haram. Ya, senang ni. Lu kan? Disanggul-sanggul kan. Jadi satu buku ni. Buku ni ni. Jadi naik-naik di atas. Ini dah kata ni, bonggol. Unggul. Harap. Kriteria spesifikasi syariat untuk aurat. Makanya Rasulullah kata dalam hadis, ramai umat di akhir zaman yang untuk aurat tapi telanjang. Faham? Ya, ini mau tiga. Ya, mau tiga biasa saya buat tiga jam. Mau tiga kan? Ya, mau tiga. Ya, datang ke depan. Pastikan keluar Mina. Ha? Keluar Mina tu, poin mana? Apa Mina Ustaz? Kenapa apa Mina? Sedangkan peraturan Mina dulu. Baru masuk. Jadi tak sampai, tak sampai itu jadi dua pengkal lawan. Dan kau pergi tengok TV racing malam-malam ke apa? Mina sudah tak. Mina pelaksanaan kerja. Mereka syukur. Ya. Sebab limau ni kantoi satu tak payah ibadah. Tuan-tuan, limau ni kantoi satu tak payah ibadah. Ha, ini syarat. Limau ni kau nak aduk. Kau tidak kantoi pahala ibadah. Ha. Hello, ha. Ayo, ni dah bagi nombor telefon kau ni. Ada customer ni. Atau kau? Ya. Make my phone. Ini kelapan sorang ni untuk jabat. Kawan dia nak bagi nombor telefon ada customer pelanggan. Kan? Dia pun cari nombor teh tak tahu. Dia tarik dalam Malaysian Portal State Portal. Kan? Haa, nombor berapa? Haa, besar 19. Haa, 2345789. Haa, okey. Dia ingat bapak dia punya portal. Pelaksanaan macam. Ya? Ingat, dia punya wadah dia kotak. Dia ingat, dia punya bahan dia kotak. Yang kita hidup. Solai, Ustaz. Tuan-tuan, Sayyidina Umar, satu hari, membahagikan zakat, kurma. Dia bahagikan. Anak yang datang, ambil duit. Dua biji, Yusuf tadi punya kurma. Dua biji. Dua lah kotak. Dua tablet. Dua biji kurma, satu dimakan, satu dibawa tangan muka. Lagi, lagi. Sena Umar muka. Merah muka. Orang kaki tangan dia kata apa? Besok dah. Dua biji, ya, ya, eh, tak mudah. Hei! Dia jalan muka, aku kata kaki ini. Kerana aku, kaki aku sekolah, dah masuk dalam surga, tiba-tiba kurma bunyi itu, bunyi. Bercakap, ya Allah, bagai Umar nak ambil makan jin kurma. Bukan dia
Tunggu lagi 8 setengah. Tenang, baiklah. Tenang. Sama. Kau jatuh sembilan menit lah. Dengan bapak dulu kata. Begini dah saya kata tempat. Dengan bapak dulu kata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Boleh tak itu? Boleh tak baiknya itu? Boleh. Cukup ulang, baik gaji. Setengah jam itu tolak. Kira minyak berapa? Kira minyak itu berapa? Boleh kena sah itu benar. Boleh balik itu. Pasal apa? Kerajaan punya. Kota kerajaan punya. Bukan kita punya, rakyat punya. Kita berasa rakyat, tuan-tuan. Sambunglah dengan Sayyidina Umar. Bongkar nama, dia pegang anak dia, jolok buluk anak dia. Dia jolok, tuan-tuan. Dia jolok keluar. Umar dulu tengok, ya Allah. Aku takut dengan perbuatan Umar. Dia jolok Umar ni, 10 orang masuk syurga anak kau. Confirm masuk syurga. Nama kita ada. Ada tak nama saudara kita yang 10 orang masuk syurga ada? Saya dah jawab. Masuk tak nama dekat tu. Tak ada. Itu saudara masuk syurga. Confirm. Jolok nasab. Ambil ke tangan tu. Pergi body. Kaisar Dayung sekilo untuk menggantikan 2 biji kurma tersebut. Takut apa? Takut nanti tak berganti. Saya panel integrity, sistem integrity nation. IIM, sistem integrity nation yang letak. Saya seorang panel. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau ini yang terjadi, itu nampak koci, tuan-tuan. Nampak bondo hadu, ialah biasa. Biasa, makanya gambar orang biasa sebab kau. Pasal apa? Koci, biasa tak? Biasa. Masuklah aku gambar yang ada koci. Sebab biasa. Membiasakan dengan biasa yang salah. Sepatutnya kita biasakan bondo yang biasa, yang betul. Bukan membiasakan bondo yang biasa yang membawa kepada kita ke neraka. Cuma pelaksanaan kocok tu. Pelaksanaan kocok. Saya nego tak, tapi tak adalah kita menggunakan waktu pejabat, cuti baru kita rehat dalam satu. Kita bawa lah, kening-kening lah, poin sana, poin sini. Tak guna waktu kocok. Salah. Satu, pukul dua, kau pergi menego. Bila habis pukul dua, kau mula nak semayang. Sepatutnya pukul dua, kau dah duduk di stesen. Duduk di loket pos. Duduk loket kusu. Dan duduk kocok. Ni pukul dua, dia kena jadi nego. Kan? Dah pukul dua, asal tak kuya, selat dulu dia. Kocok lebih ni, nak kena ambil kocok. Capek dah! Mana boleh capek? Pasal apa? Tuan-tuan! Semayang duha haram untuk kocok. Semayang duha haram waktu kocok. Sebab apa? Duha itu sunat. Kocok ni wajib. Semayang duha itu kita nak semayang duha. Semayang duha itu kan. Semayang duha itu minta ke bos. Bos, duha, bos. Tapi jangan take for granted. Semayang duha ni. Orang datang satu. Kan orang meluah. Habis. Oh, boy. Jangan. Sistem keliruan. Boleh satu tak? Boleh. Dengan kebenaran bos. Bos pun okey lah. Dan lambat lagi. Tapi jangan tip pun kereta. Dia semayang luha, mengambil pokok, jadi rombongan sekiah. Berbuat. Bos bagi 10 minit, belasah pun tak, setengah jam. Tak boleh dah. Dua rakaat, itu kalau 5 minit. Doa 10 minit, 5 minit. Selesai. Gini. Jadi komputer 3 orang, poin 2 seorang. Sudah, okay. Next.
mau boleh sembahyang, tapi semua pakat tak nak sembahyang. Ya, boleh, tak nak kemenangan. Kalau tak minta kemenangan, macam mana? Kau tak ada orang menunggu. Eh, kalau tu ke kemana, kau sepatutnya kau jauh tu, siap, tak siap. Tak boleh. Pasal kau jauh ni wajib. Selain duha itu, sunat. Mesti mendahulukan yang wajib. Yang ketiga, yang kompet. Yang kompet ialah jangan lupa ibadah yang wajib. Kojo TikTok sembahyang tak? Amin? Kojo ni ha? Cak? Poso tak? Nak poso ada si? Dia kasi poso lah tu. Tak ada langsung dalam akal fikiran ni nak sisihkan duit 50 minit sebulan nak sertai wajib, nak oyaji. Tak ada, tak ada. Tapi England ada. Pergi Kemboja ada. Pergi Vietnam ada. Pergi Bandung ada. Tapi haji tak ada. Sedangkan haji itu masuk 5 rukun. Sepatutnya ada lah kepala otak itu. Gaji peringgit sebelah masuk tabung haji dan pergi muka. Pagi tak nangis itu nombor 2. Pagi itu berkocok itu kocok tabung haji. Kalau mati lah itu tabung haji itu panggil-panggil. Itu tak ada apa. Masa aku tak punya haji itu bukan kepada duit. Orang banyak duit pun tak ada haji. Masa aku mengikut kota dan juga panggilan daripada orang-orang yang tertentu. Sembahyang tak, poso tak. Apa hal budak ni? Kunam dah sampai. Kan? Kunam dah sampai. Balik kunam 20 jam hari kujo. Tak clean out ni. Tak clean out ni. Tapi, tak boleh pada haji. Dan yang terakhir, ialah, ya, duit yang kita dapat, natijah kita gaji. Duit tu, mesti wajib kita belanjakan kepada yang halal. Tak pet boleh membayar kor. Tak pet boleh bayar rumah yang MRTA konvensional. Bayar ketua pinjaman konvensional. Bayar rumah pinjaman konvensional. Tak boleh. Pasal apa? Konvensional tu haram. Insurans haram. Takaful halal. MRTA. Kalau tak ambil konvensional, haram. Kalau ambil takaful, halal. Untuk hijab, kalau pinjaman konvensional, haram. Kalau pinjaman Islam, halal. Duit yang kita perlindungan itu, kalau kita gunakan bayar rumah yang konvensional, penamunan insurans yang konvensional semua, haram bagi kita. Pasal apa? Pasal kita gunakan untuk yang haram. Okeylah, tuan-tuan. Pasal tak cukup. Tunggu lebih minta maaf. Dan minta maaf kalau boleh masuk sedikit. Ya, 10 minit dan lebih itu. Ya. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita sekali. Ya. Kita, insyaAllah, tuan-tuan yang boleh lepas ini, Masjid Hussein. Saya akan berada di situ, pukul 10 sampai pukul 3. Kita buat street dakwah. Ya, sampai yang berganti-ganti. Tapi pukul 10 saya ada di situ sampai pukul 3. Lepas berjumpaan. Ya. Esok, kalau ada pose, esok saya ada loket, inilah. Usul orang yang puasa, saya ada lagi tabung haji, bahawa. Ya, sampai tengah hari pukul 1. Okey, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, saya tak awal banyak-banyak, masa tak cukup. Ya, jadi semoga mendapatlah apa nama ni, sedikit suntikan, ya, dapat memberi manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan dan kita guna. Ya, mau dapat tak guna, tak guna. Dapat tak guna, jadi tak guna. Ya, dapat guna, baru guna. Ha, ya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.